Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Kita hari ni ada projek. Lama dah tak buat YouTube. Semua kata suruh buat. Kita tak pernah buat, suruh buat, kita buat juga lah. Okay, projek kita kali ni motor Y Suku. Kita buat GTB. Kita buat tayar besar guna barang-barang SPK Superbike. Ini projek saja nak buat YouTube. Kita dah buat motor untuk GTB rasanya dah 5 biji 6 biji lah. Untuk motor Y Suku sebelum ni buat S1M VF3i kat belakang sana tu. Ha, ini motor racun. So projek kita video ni akan banyak kisahkan pada motor Y Suku ni untuk progress motor jadi GTB. Nak tengok motor ni progress? Jom. Ok, ni barang ni pakai eh. Ini rasanya rim depan Z8. Ha, ni rim belakang ni set dengan arm RS-V4 Aprilia. Ini fork fork Aprilia Tuno. Custom made fork untuk Y Suku eh. PMP Y Suku daripada Arab Metal. AKA Jemol, Brother Jemol banting kita. Dia buat fork lembut eh. Nak tekan sebelah tangan susah pula. Ha. Okay, ini barang-barang yang akan disarung pada motor Y Suku ni. Rim belakang 6.0, tayar 150 Metzeler. Depan 3.5 120 eh. Ini motor terbaik ni. Motor memang terbaik ni. Ownernya motor dah siap. Dia nak gantung depan kedai dia. Buat pintu gebang katnya. Okay, jom kita buka cover set complete. Kita progress terus, kasih siap. Ayo. Fork dah pasang ni. Fork dah pasang. Kita try clipper cun-cun. Skrunya lupa beli ni sementara. Lepas tu kita tengok eh. Rim ni dengan fork ni ya, dia ngam-ngam. Terfit, betul-betul fit. Bush pun ngam-ngam berata dengan rim. Masuk cun-cun tu. Cun-cun. Main cak-kacuk ni. Rim Z8 Aprilia Truno CB4 guys. CB4. So bush dalam ni kita akan, kita buat special bush lah dalam ni. Yang belah sini dia kecil fork ni. Tapi fork yang belah sini dia besar. So kita ada tanam bush dalam. Lepas tu dah tanam bush, cucur, diikat. Ini pun kena ikat pergi ketat. Mantap. Lepas tu untuk fork atas ha. Bila kita masukkan fork ni nanti, yang besi ni kita kena potong sikit dah belah bawah ni. Sebab nanti kalau kita ikat yang atas, yang ini terkena besi ni. So nanti kita ketatkan, dia masih longgar tapi kita corner dia ketat. Kena lay sikit sini. Lepas tu yang ni kena potong sikit ikut cun-cun corner. Untuk corner. Cun. Okay, jom sambung lain punya kerja. Sambung lain. Okay, dah selesai tu. Nak pasang pump ni eh. Nak pasang pump ni masalah pula. Nak pasang pump ni masalah pula. Masalah dia apa? Kita masuk. Okay, dah masuk. Skru tak ngam. Ni lubang skru masuk sub ni nanti dia tak ngam. Maknanya piringnya kurang ke dalam. Aduh, nak kena buat apa ni? Kedalam macam ni. Kerja dia kena buat piring bis ni lah. Sport rim ni belah sini nak kena skim. So nak kena skim sport rim. Belah dalam ni kan. Ni nampak ni. Kena skim. Nak kena ukur berapa mm nak kena potong di kanan. Masalahnya nak ukur clipper patah pula. Aduh, kita buat belakang dulu lah. Ayuh buat belakang pula. Okey, belakang ah, belakang dah try pasang. Tapak mono cun. Wow.
Ini getah dah beli, tak pasang lagi. Sebokek belakang ni kalau original dia 525. So kita pakai 520 sepoket sebab nak dapatkan depan yang senang. Ni kena skim lah. Skim 520 bagi cun-cun. Yang lain ini memang kena modify lah. Ni kena potong untuk ikut Y suku ni. Ini sub ni kena masuk dalam sebab sub pendek. Ni original Y suku ni sub eh. Nanti kita dah masukkan, nanti cik lapik getah tutup. Jun sok gajah yang belah sini untuk tapak pump ni lah, untuk spray tank clipper belakang kan. Ni nanti potong, kita buat lain tempat lain atau kita nyorok dalam ni. Ni pump kat bawah. Ini pun belum bleeding lagi ni. Ini bersama bearing kat dalam. Kita skru tanam dalam, tutup pakai getah. Yang untuk forest ni nak pakai balik. Ini kena jarakkan jauh sikit. Skru ni tak boleh pakai, dah pendek. Tengok dia jauh, mantap tak mantap. Hey, depan yang kacau. Kena tunggu mesin shop buka untuk potong skim rim. Okey, sekarang isu untuk rantai eh. Rantai penting juga ni. Pastikan dia lurus. Dari sprocket belakang nak hala ke sprocket depan ni, nak kena bagi lurus. Kalau tak lurus nanti dia boleh putus atau lucut. Bahaya lah. Boleh sebab engine pecah. Macam boleh jadi. So isu sekarang ni, bila rim dah besar belakang, sprocket belakang ni akan keluar sebab dia ikut lebar dia rim, lebar arm. So sprocket depan ni kena pakai macam ni lah. Dia special sprocket ni, order special sprocket ni. Dia punya sprocket dia akan terkeluar. Nampak tak? Ini tak silap 18mm. Special sprocket ni 18mm dia terkeluar. Lepas tu rumah untuk magnet ni, cover magnet ni, sebab cover ni nak pakai balik yang original, so motor ni akan nampak macam original je. So dalam ni nak kena lay lah. Dalam ni nak kena lay sebab nak kena, sebab dia kena sprocket. Kena rantai. So nampak tak, lay bagi cuncur, bagi tak kena cintun lah. Dalam 1mm, 1.5mm kena lay. Ni try ni. Ini sekarang dah cun, lepas tu kemaskan balik lay ni bagi cun-cun je. Lurus lah, sudah check lurus, mantap. Ni untuk clipper ni nak kena servis bagi dia cun-cun balik. Piston nak kena buka semua. Ini satu dah buka. Susah agak nak buka ni. Servis salah satu sebab clipper ni dah lama sadai. So kena servis lah, takut dalam dia keluar tahi karat dia. Yang untuk rim dah skim semalam, cun-cun saja. Ini last job ni, last progress untuk clipper. Kita bleeding cun, motor pun siap. Jom servis dulu bagi cun-cun, nanti kita review, kita ride pula. Jom. So, alhamdulillah projek motor ni dah selesai. Kita dah siap, kita dah try. Semua alhamdulillah, semua yang terbaik lah. Kita bawa motor ni pun handling macam motor biasa. Brake, yang penting monoshock. Fork. Fork Trono ni dah memberi fikasi untuk YCQ ni. Dia lembut. Kebiasaannya orang buat banyak keras. Kita buat modified ni dekat Banting RZ Metal. Dia saja yang terbaik dalam Malaysia ni yang buat fork. USD lembut. Cadumnya lembut dia macam fork standard. Memang macam fork standard, tak ada masalah, jalan tak rata.
Bonggol senyum ni, memang tak ada gegaran. Memang syok. Okay, untuk benda lain, kita buat tayar besar ni macam mana nak, motor ni nak nampak standard. Kalau tengok sekali imbas macam motor standard kilang. Ekor masih ada, side mirror ada, bakor masih original, ramset ori kilang, macam bukan modified, macam keluar dari kilang macam ni. Owner nak punya tu kita buat lah. Motor ni pun owner kata masih baru lagi, datang pun baru 600 km. So apa yang dia nak kita buat lah. Alhamdulillah semua dah selesai. Untuk sekarang untuk kita review motor tu bergerak macam mana. So mesti ramai nak tahu macam mana lembutnya fork yang custom daripada AZ Metal. Jom kita review fork. Okay, ini fork lah, fork Aprilia Truno. Dia oli ni, one set dia ni. Ni magat owner beli, tak tahu berapa harga. Jom kita tengok review. Lembut dia tak lembut. Ini baru fork. Memang macam fork standard. Main pun dalam, lembut. Lembut tak lembut? Agak-agak. Ni kan bohong ya. Mantap. Mantap tak mantap? Fork lembut. Ini yang best bila kita nak ride. Bagi kawan-kawan tengok, asli tangan biasa-biasa je. Nah, jom kita review motor ni jalan. Dan nanti kita fokus pada fork. Fokus pada fork eh. Motor yang tengah masih ada eh. Jom kita buat review. Motor bawa macam standard je. Tak ada rasa beza pun. Fokus ah. Fokus sekejap tengok fork. Tengok berapa jarak dia main. Nampak dia punya foto dia. Kita review sekali. Tak ah, tengok kok. Baik, ini terbaik kok. Ada ini terbaik. Okey, sekarang semua orang dah ambil. Kita tunggu review daripada owner pula. Okey, assalamualaikum. Motor dah barai depan, kita buat depan dulu fork. Jadi kita check eh. Ni T-fork sender. Binari PKP lockdown, cone bearing tak dapat dan beli dapat tutup. Kita rembat daripada originalnya. So sini. Okay, modify fork ni. T-fork ni Y suku punya eh. Y suku punya. Bila kita masuk Y suku punya dekat T-fork ni, dia besar. So aku tanam push bearing. Tanam untuk press. Ini bukan tak kuat, kuat gila tau. Bawah dia, bawah dia press bagi kuat. Memang kuat gila punya ni. Jangan risau, tak patah insyaAllah. Ini benda ni jangan buat main-main. Kalau modify fork, benda ni jangan buat main-main. Ada yang pakai skru pun ada. Masuk besi, skru je. Tak boleh. Ini fork, jangan main-main ha. Ini nyawa orang. Kita modifikasi bagi betul-betul
keselamatan kena jaga. Ini nyawa. Tapi kalau orang yang accident sebab kesalahan kita atau kelemahan kita, siapa nak tanggung? Jom kita sambung.